Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mas Agung. Nah, ini jarang-jarang nih kita ada di Terminal Purabaya di jam-jam siang. Sekarang jam 2 kurang 10 menit. Posisiku udah ada di dalam Terminal Purabaya. Ini lagi di shelter ya. Daerah shelter keberangkatan bis. Ini adalah shelter-shelter keberangkatan bis. Mulai dari 4 Pare, 5 Probolinggo, 6 Kediri, 7 ini patas buat Malang, Blitar. Kalau 8 ini patas Nganjuk, Medion. Kalau 9 ini ekonomi ATB Malang, Blitar. Ini ada Restu. Ini ekonomi Madura, ATB Madura. Ini ekonomi Madion, Ponorogo. Ini ekonomi Bondowoso, Jember, Banyuwangi. Sebelahnya ada ekonomi Kediri, Tulungagung. Ekonomi Ambulu, Ambulu ini Jember ya. Ekonomi Bojonegoro, Tuban, Cepu. Kalau jalur bebas ini dia buat lintasan aja. Kadang-kadang ada bis yang lintas di sini. Nah, kalau ini ekonomi Purwokerto. Terus sebelahnya ada ekonomi Solo, Jogja. Ekonomi Tuban, ini lagi kosong Tuban, belum masuk. Solo, Patas, belum ada yang parkir juga. Ini ada Patas, Tuban, Semarang, ada Wiji Lestari. Eksekutif Purwokerto, Cilacap, ada Eka. Ini shelter 23, ada Denpasar di Sikra Angkasa Transjaya. Ini eksekutif Bogor, Bandung, ada Eka. 25, Jakarta, Lampung, belum pada masuk. Eksekutif 26, ada Sugeng Rayu. Nah, ini aku lagi mengarah ke shelter keberangkatan bis malam Terminal Purabaya. Masih kosong kalau jam segini. Jujur, kalau masih jam 2 siang gini ini masih kosong semua. Ini baru ada Keramat Jati aja. Seperti biasa Keramat Jati kalau masuk sini itu siang. Ini ada Keramat Jati SR3 armada terbaru. Lumayan baru ini dari Keramat Jati. Nah, ini ada Angkasa Transjaya arah Denpasar. Jadi Angkasa ini belum bisa dipastikan jam keberangkatannya ya. Di Pepet Wiji Lestari. Ini gini ya, kalau keadaan terminal siang hari ya gini ini sepi. Kalau bis malam belum pada datang ini. Untuk Angkasa ini jalan 2. Kurang paham juga ini gimana dia rute jalannya ini. Nah, ini ada ATB Surabaya Tuban Jepara Jaya Utama Indo. Nah, ini bagian belakang parkiran. Ini ada bagong mau masuk shelter. Nih. Ya, banyakan bis-bis ini ya, AKDP-an. Jarak-jarak pendek. Oh, itu ada Bali Perdana. Ada Tiara Mas. Tiara Mas 2 unit, yang satu jet bus 3, yang satunya Avante. Bali Perdana ini nanti ini jam-jam 4 baru masuk ke shelter sana. Ini ada Bagong, Patas, Surabaya, Tulungagung. Ini Harapan, ATB, Surabaya, Trenggalek. Nah, ini tempat perpalnya bis. Di sini ada STJ, ada STJ Jenoka, ada Jaya, Restu. Di sebelah kanan sana ada armada terbaru Jaya Utama Indo SR3. Ini Ponorogo, ini Ponorogo. Restu Ponorogo juga. Havana ini Malangan, Havana ini. Restu ini Malangan juga. Ya. Ini Kalisari Malang. Dan ada sih Malang. Ini Artis Menggala GD54 Putra Bahari. Oke, nah sekarang posisi udah jam 2 pas, jam 2 siang pas. Kalau kita di dalam kayaknya kurang seru nih. Kita di pintu masuk aja ini. Harapan Jaya, ATB, Surabaya, Trenggalek. Nah, ini kita di pintu masuk Terminal Purabaya aja nih. Kita
lihat ada bis apa aja yang masuk kalau sekitar jam 2 siang ini. Mungkin kalau prediksiku ya, yang banyak masuk ini bis-bis AKDP-an deh, jarak-jarak pendek. Kalau bis AK, bis malam itu biasanya baru masuk sekitar jam 3:30-4 sampai jam 5 sore biasanya kalau bis-bis malam itu. Nah, ini ada Sugeng Rahayu 7334. Disusul belakangnya Sugeng Rahayu non ekonomi Surabaya, Jogja, Tasik, Bandung. Nah, ini ada Sumber Slamet 7197 ekonomi Surabaya, Jogja. Nah, ini ada masuk Eka Cepat Surabaya, Solo, Semarang. Nah, ini ada masuk Harapan Jaya ATB Surabaya, Trenggalek. Disusul Eka Surabaya, Solo, Semarang. Nah, ini ada masuk Akas NR Surabaya Kuningan, start dari Jember. Nah, ini masuk Harapan Jaya SB14. Ini bis Jakartaan ya ini. Kalau SB14 ini Blitar Jakarta via Surabaya, Mas. Nah, ini ada laju Kumel Surabaya Banyuwangi. Nah, ini ada masuk Bagong ATB Surabaya Malang. Nih, masuk Sugeng Rahayu 7490. Disusul Restu Agung. Nah, itu masuk ada Bagong Surabaya Parim Blitar. Akas NR Mr. Jack Surabaya Madura. Nah, ini ada masuk armada terbaru dari Jaya Utama Indo pakai bodi SR3 Hino RM280 Euro 4. Nah, ini ada masuk Sugeng Rahayu 9680. Ini masuk Sugeng Rahayu 7547. Ini masuk ada Restu Panda dengan julukan Casper Surabaya Malang via Tol Panjang Karanglo. Wih, masuk lagi Jaya Utama SR3, ada berapa unit ayo tebak? Sama-sama pakai Hino RM280 Euro 4 juga.
ada berapa ya unitnya yang baru ini yo? Ada masuk Harapan Jaya, Surabaya, Trenggalek, via tol. Ini ada Restu, Patas, Surabaya, Malang. Disusul Tentrem ATB, Surabaya, Malang. Ini ada Akas, Surabaya, Banyuwangi, ATB. Nah, ini ada Sugeng Rahayu Ekonomi 7359. Ada masuk Akas NR Surabaya Suramadu Patas. Belakangnya susul sama Eka Surabaya Bobotsari. Ini ada masuk lagi Sugeng Rahayu 7187 Ekonomi. Belakangnya disusul sama Restu Surabaya Malang. Hati-hati diseset sama Transjati ngawri. Ada masuk Sugeng Rahayu cepat non ekonomi. Belakangnya Rasa Sayang Citizen Bima Mataram Surabaya Denpasar Jakarta. Belakangnya Harapan Jaya Surabaya Pari Blitar. Runtung-runtung. Nah, ini ada masuk Harapan Jaya. Belakangnya susul sama Jaya Utama Indo Body Avante Patas Surabaya Semarang. Mira ATB Surabaya Madiun Solo Jogja. Ada Kalisari Patas Jatim Surabaya Malang. Belakangnya susul sama Harapan Jaya Surabaya Tulungagung. Nah, ini ada masuk Laju. Sudah masuk Mira ATB Surabaya Madiun Solo Jogja. Oke, dengan kedatangannya Mira ATB Surabaya Madiun Solo Jogja juga berakhirnya video pada siang kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Ditutup oleh Akas Asri. Oke. Bye-bye.